brightness, tinggiin brightnessnya dulu. Jadi mungkin bisa kayak stun gitu ya. Yes. Pagi baru dua doang, sama satu dua. Kenapa ini jangan begini banget nih? Ini harus begini apa gimana nih? Ntar aku ada kegiatan. Jam 4 kegiatan. Jadi jam 3 atau jam 2-an jalan sih. Apa sih kok gini? Belum makan, aku bahkan baru bangun, guys. Tapi jam tidur aku tuh kayak udah aneh gitu deh. Masih. Aku tuh harusnya tuh udah harus bangun jam 9 gak sih? Terus aku jam 12 tuh aku tidur siang. Ini aku jam 11, hampir tadi jam berapa? Jam 10 lewat. Baru bangun. Semalam tidur jam berapa? Aku tidur jam 3 langsung, gak bisa tidur aku. Sini lumayan seger sih. Hai, takut kena prank. Maaf. Kali-kali lah prank dikit biar enjoy gitu hidupnya. Jarang kan olahraga jantung. Olahraga deh. Lagi berangkat liputan gak boy? Earphone, waduh. Berarti tinggal liatin muka aku dong. Kalau muka aku ngestun, tadi kiranya nge-like. Oh ini kak, oh aku tahu nih kakak podcast dia gue yang lagi megang kak Jipo ya. Aku lihat kok tweetnya. Kasih lihat ibu, wajak dah. Baik jantungnya kemarin. Nah. Olahraga jantung tidak baik untuk kesehatan. Baik sekali mengapa? Apa
Gue xenofobia kan kemarin nggak seno, belum seno bahkan. Makasih yang kasih aku gift. Untung saya 9 per 10 jadi 7. Hampir mau minum Baygon ya, Kabira. Kalau dilanjutin sampai minum Baygon baru di prank gimana itu? Udah ternyata prank. Gitu. Aduh, ternyata prank. Gitu. Kocak. Hampir aja siap ganti Oshi. Oh, dikasih hati minta jantung Kak Pincen, baru dikasih thanks message. Langsung mau ganti Oshi, langsung buka my page. Gitu ceritanya. Udah pamit. Ih, pagi di sebelah. Real ada quotes of the day. Semangat. Bingung mau apa. Love you baru join. Yeah, it's okay, aku juga baru showroom. Ip, gua lagi showroom, Ip. Dalam manusiawi, nama juga anak sekolah. Ngomongnya gitu. Kemarin Amel gak kasih tau orang semua tim J kasih tau, berarti Amel actingnya bagus tuh. Kagetnya gitu, villager emang. Thank you.
jalan. Lagu dong, gak bisa. Aku lagunya pakai, aku laptop aku dipakai sama If. Enggak, If yang gak bisa setel lagu. Japanese friend rame, weh. Emang aku si Ip tuh. If yang bikin-bikin sesuatu atau bikin susu kayaknya dia. Iya, jadi ngigo duduknya nih. Jadi Ip contohin gini. Gatel hidung gue, bentar. Jadi gini. Jadi tuh katanya aku tuh, jadi tuh aku lagi tidur, terus tiba-tiba aku duduk. So aku gini, melek atau merem? Aku lupa. Oke. Gitu katanya, senyum. Terus aku tidurnya tuh, abis itu aku balik tiduran lagi kan. Tapi tidurannya tuh gak langsung yang kayak bok gitu. Enggak, tapi pelan-pelan. Set, gitu katanya. Hari ini gak ngigo tidurnya. Hari ini aku mimpi. Temen aku kan ada yang udah suami istri ya. Terus ceritanya suaminya tuh selingkuh. Sumpah, gue sama temen gue nyamperin. Terus dia maki-maki suaminya. Ada ceweknya, cewek selingkuhan. Gue ngeliatin tuh kayak rasanya satisfied gitu. Syukurin lu diomelin. Udah. Gue bangun-bangun. Ini dunia. Iya. Mimpi dia maki-maki we. Jambak-jambak. Aduh gila sih. Gue ngeliatin lu. Makanya jangan begitu, berdosa. Bukan sabian, enggak dong, enggak. Dia suami istrinya, aduh kocak dah. Temen seumuran, enggak seumuran. Aku tuh temennya banyak guys. Ini teman gereja aku. Tapi enggak lah, ini kan cuma mimpi doang. Suaminya sih baik kok. Hubungan mereka baik-baik aja kok sebenarnya di kehidupan aslinya. Gue gak ngerti kenapa gue mimpi kayak gitu. Masalahnya cewek yang jadi apinya selingkuhannya, pelakornya, asik pelakornya. Pelakornya gue juga kenal, temen gereja gue. Aduh kocak dah. Mimpi kayak yes girl. Oh iya. Padahal temennya baik kok. Yang ceritanya jadi pelakor di mimpi gue, baik. Baik banget orangnya. Gue juga gak ngerti kenapa gue mimpin dia jadi pelakor. Coya, coya. Aja gue bangun sampai jam segini kali. Seru rasa mimpinya gitu. Ngadi-ngadi emang mimpinya nih. Gue jamin tuh temen gue sebenarnya yang dimimpi jadi pelakor. Gak gitu kenal juga sama hubungan suami istri ini. Gue gak tau kenapa di mimpi itu tuh gue jadi satu. Mereka dibikin cerita kayak gitu ya. Jangan-jangan gue. Oh my god. Astaga. Astaga ya ampun. Ntar malam lanjut lagi mimpinya. Ih coyah gak mau ah. Maunya mimpinya yang enak-enak, liburan gitu. Aku pernah mimpi dari Karendi, biasalah. Aku pernah mimpi jadi member JKT. JK3. Randy, biasalah. Mimpi jadi member JKT. Randy, biasalah.
Gue udah gak bisa ngomong. Randy biasalah. Mimpi jadi member JKT. Sekarang kalau mimpi liburan, di mimpi kita kena COVID gak? Gak tahu ya. Coba lu tanya sama diri lu sendiri deh. Sampai jadi bingung. Eh, kuota gue tinggal dikit. Bentar, ganti wifi dulu. Ganti ke wifi dulu. Bentar ya. Kalau mimpi temenin kumlek jalan gimana, Ril? Yang jadi pertanyaan nih, kenapa harus mimpi gitu? Deh, ntar lu deh. Artinya apa itu kalau mimpi jadi member? Amin, terkabul. Tiba-tiba pas bangun, lah, cewek. Cewek, gitu. Canda cewek. Ntar. Gue mau bersin. Mau pipis. Musan kawaini. Arigato. Bentar ya. Aku mau pipis. Tunggu ya. Terus di kertas nih. Gue tulis di kertas, sabar. Agak effort dikit guys, biar nanti gue di band sama Xiaomi. Sama Xiaomi. Di band sama showroom. Sama Xiaomi. Galang dada aja, Ril. Sah. Pake. Iya, tapi kalau di caption takutnya orang nggak baca caption yang gue tulis di sini. Sebentar ya. Mungkin aku pipis dan mau store. Bentar ya.
Deng 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 dan. Gue kalian deh, aku mau maskeran muka, udah lama nggak maskeran muka nih. Ambillah masker dulu, maskernya diambil. So I'm back in here. Udah deh, nggak usah kayak gitu-gitu. Kalau komennya jalan terus, item-item gini. Sulek abis. Kalau nge-lag tuh nggak bakalan komennya jalan. Gue mau tahu, gue nggak bisa dibohongin, sorry ya. Assalamualaikum. Mau ngeprank saya? Tidak bisa. Selamat ya yang berusaha untuk ngeprank. Kalian tidak bisa. Ini kan harus ditinggiin gak sih? Ya lucu kayak orangnya. Di-scrub dulu mukanya. Mukanya di-scrub dulu. Mau hujan hari ini sekarang. Tempat kalian hujan. Musik gak bisa pakai musik. Morning skincare rutin, aku padahal enggak rutin skincarean. Ada Karandi itu juga. Karawang hujan, oh. Gue liatnya cepet juga 1000 nih. Padahal gak jelas nih ngapain. Alay lo chat gue gak bakal bisa buka. Enggak, gue cuma nongolnya a message from Alay. Cielo badai apa sih? Oh iya, boleh cepet amat ya, bu, baru ditinggal pipis sih. Kocak banget gue liatnya. Jam berapa? 3 ya? Eh? Jam 2:30. Pale lu 2:30.
kan jam 4 dandan. Dandan kata. Oh iya. Ya deh. Bawel lo alay. Diam. Bulan Maret member JKT ada yang ulang tahun. Kayak tiap bulan ada juga yang ulang tahun sih Kak, kebetulan. Enggak cuma bulan Maret doang. Februari ini ada, Januari juga ada. April juga ada, Mei juga ada. Kata-katanya template ya. Tidak santai. Ya bisik kakaknya ngomongnya template gitu-gitu aja ngomongnya. Gue udah hafal weh. Kak Matthew gimana rasanya kemarin di prank? Hahaha. Padahal mau fokus ngurus fanbase. Ternyata di prank. Gimana tuh? Rindy udah mau nangis. Grup Arielis gimana tuh? Terima kasih telah membantu Ariel selama ini. Enggak kan, enggak kan. Kocak dah. Ya kocak banget. Gunanya scrap apaan, Ci? Gosok-gosok dosa di muka. Mana panik kemarin pas ultah siswa. Sumpah dah, tapi tuh berarti kayak tim J tuh tahu banget. Panik-panik ajaib. Panik-panik ajaib.
preman lagi nonton di jalan. Sorry. Itu emang udah di-briefing-kan sama member tim J gitu. Jadi kayak yes girl, we made it. Hahaha. Gue hampir banting HP Loril, astaga, masa. Untung pas gak nonton semalam. Tapi di situ Cici senyum-senyum, jadi masih tenang dikit. Ya kalau misal mau ngomongin masa langsung sedih. Udah nyiapin template, terima kasih. You're so cute, thank you so much. Arigato. Siapa sih namanya? Anape Karanito. Gue pikir beneran taunya bohongan. Emang bohongan. Tapi kayak harusnya tuh nggak ngumumin nggak sih, kayak kalian tuh harusnya udah tahu nggak sih, nggak mungkin ada pengumuman karena kan udah diumumin member yang keluar siapa aja, ya nggak sih? Mau beli Daruma. Oke. Kali ini menangos dua kali. Ah, masa sih kalau misalnya aku grad pada nangis. Bohong. Mungkin kudu ada jadwal. Ya enggak juga sih, cuman kayak kan udah banyak yang ngumumin. Masa kayak aku juga ngumumin gitu, ya enggak sih? Atau pernah terjadi juga kayak gitu? Enggak tahu juga sih. Gak nangis gue tumpengan. Bener ya. Kalau kamu grad, aku lompat dari F4. Nih bener nih, ini yeah, lompat dari F4 mah gampang, enak. Bawanya ini kasur, Edda. Bawanya kasur tuh, gue lihat-lihat tuh. Empuk. Matras. Ada Kak Abed, tumben banget. Gak apa-apa sih, gue orang terakhir yang PKL AC. Bukan prosotan kakak, kan panjat tebing kakak yang ada di bawah di F3. Jadi kalau loncat dari F4 ya jatuhnya ke matrasnya panjat tebing gak sih jatuhnya? Kabet naik dong. Naik apa nih? Cobain real. Coba kakak dulu tuh tadi yang bilang mau loncat tuh. Makasih ya buat giftnya ya. Keren banget dah. Lihat-lihat nih. Scroll. Ih, keren banget dikasih octopus sama teddy bear.
him, bless me. Dengerin SR apa meetingnya? SR lah. Gue mau lompat dari FB ke F4. FB ke F4. Gimana itu ceritanya itu? Coba deh Kak Mira. Banyakkan minum Baygon kali ya. Banyakkan minum Baygon. Makanya merek gue tadi baru nge. Mending di sini aja apa ikut kelas ya? Ya ikut ini lah, ikut aku lah. Gue udah nyiapin tali, mari nyiapin tali buat apa? Podiumnya nunggu Gaby grade aja. Ih, parah, Edna. Kak Gaby masih 10 tahun lagi di sini. Mending wasi pelajaran bisa nanti. Ya. Beda dong. Ya gue 10 tahun lagi, woi. Keren banget nih, dilihat-lihat Kabit setia ya orangnya. 10 tahun di rumah ya. Ya enggak, maksud gue tuh 10 tahun di JKT gitu. Memang 30. Kagak karena ngutang. Utang keluarga apaan? Kayak ada hubungan batin. Krip saran nama cewek yang ada unsur JKT-nya. Amel Kotoga. Suki Dakara. Nurul Bingo Bana. Ariella Overture. Cabe Bima Wari. Eh, kocak banget dah. Gaby Saifuku Gajah Mawa. Apa lagi? Sabar, gue juga mikir nih masalahnya. Asep dan Delion. Hah, adi-ngadi lo ya. Apa sih ya?
Cishani Tadaima Kikyo, asik. Ambil JKT point. Tasya my page. Woi, Ariela Indi. Ariela Mamot, gimana nih ceritanya? Tolong jangan ngadi-ngadi nih. Ariela Mamot. Marsha Nagai Hikari. Susi Senbatsu. Ariela Ankoru. Gue gak ngerti lagi, sumpah. Eh, batu banget. No iin, no party. Gue fotoin, gue kasih kain, sumpah. Gue gak ngerti lagi. Melau. gue fotoin, sumpah gue. Gua kirim ke Kain. Ntar ngadi-ngadi lo ya. Ngadi-ngadi lo. Aduh, no in, no party. Gua gak ngerti lagi. Aduh. Harap betul ya. Siapa tuh tadi yang ngomong? Kelihatan nih orangnya yang ngomong siapa nih. Gue mau lihat nih orangnya. Wis. Panggilan kepada siapa tadi? Sheryl Arfa. Wis. Sheryl Arfa, siap-siap lo ya. Aduh, kocak banget. Biarin gue cepu. Sheryl Arfa, siap-siap diaktif sosmed, Instagram, Twitter, semuanya. Gue saranin mending lo ganti nama nih. Ini saran gue aja sih, mending lo ganti nama. Daripada gue gak kabar. Deh. Capek banget. No cepu, no party, bener banget. Pipi gue sampai pegel nih, gue ketawanya setengah-setengah. Saran ganti sosmed. Diaktif, gue bilang sih. Mendiaktif. Wih, tumben banget nih Kak Bira langsung naik nih. Keren banget. Pengumuman mengenai Jabi Pikun. Adi-adi lah ya. Jabi Himawari gak sih? Jabi Pikuan, Jabi Bimawari namanya. Ini Kabira kenapa tiba-tiba berada di posisi satu nih? Jadi ya lumayan ambisius nih. Masker scrub yang glowing.
Hai Cheryl, maaf baru ikut gabung. Kak Putri. Udah lewat, yang lucu-lucu udah lewat, nggak kelewatan nih orang. Dapat single apa juara satu? Juara satu di sekolah atau di kampus gitu? Juara satu sih kayaknya. Sekolah harus diutamakan guys. Asik. Tapi nontonin Oshinya SR yang diutamakan, video utama. Canda SR. Komat kamit mulu, mana komat kamit nih? Nih aku cuci muka dulu dah. Mas, jadi ini kalau udah, ini kan udah tadi udah di scrub ya. Ini sebelum cuci muka nih di kayak diginiin lagi gitu. Eser dulu tugas belakangan, betul banget. Capek real bantu mulu sama lu. Tapi ketawa kalau setiap ngeliat aku. Kabet, kabet. Kabet, kabet. Tadi ya guys. I'm back again guys, wait for me. Jering, jering, jering. Jering.
Apaan sih, nyepam banget nih kayak gini-gini nih. Nyepam woy, nyepam. Sekalian ambil makan deh aku, sekalian makan. Tapi maskeran dulu yang ini masker buat ke jerawat gitu. Jadi yang jerawat-jerawat aku pakai ini. Jerawatnya udah mendingan ya? Iya, betul. Ember. Kabira belum tidur. Oh, Kabira makan siang dulu. Makan siang kan bisa sampai showroom, nonton showroom. Besok kan bangun jam 9. Ah. Kok efektif nih bangunnya jam 10. Enggak tiap hari maskeran dong. Tapi enggak 2 hari sekali juga. Ya bagus sih sebenarnya 2 hari sekali sih kalau lagi pas aku jerawatan gini. Biasa kalau waktu pas pandemi lagi enggak ada kegiatan JKT, aku maskeran 2 hari sekali benar-benar. Kan berasa sih jerawatnya agak hilangan gitu. Yes, kau santai, okay. Udah santai, cuma emang harus deh. Nape sih muka aku kan ini kan aku kan maskeran. Jidat juga dipakai. Jidat.
ini tuh apa ya, modenya mode kayak gradasi gitu guys. Jadi atasnya tebal, bawahnya kayak tuh dibikin gitu ya, karena ujung-ujung rambut biasa banyak jerawat. Oke, kalian apa tidak merasa? Kenapa nih rambut gue? Pakai kuning telur? Enggak kuning telur dong. Tunggu berapa lama nih? Ya, senyamannya aku aja. Aku pengennya berapa lama juga bebas. Bebas. Maskeran pakai kunyit enggak? Eh, kok kipasnya pakai ginian? Coya. Nggak sebulan dong, coba Kak Abed, coba deh. Aku maskeran kayak 3 jam pun nggak apa-apa sih. Aku biasa bahkan kayak buat di jerawat-jerawat gitu aku pakai sampai buat tidur gitu loh. Makan ya guys, makan dulu. Aku makannya jamur sama ayam kuah gitu, terus pakai bawang. Come on everybody, doa dulu ya. Amin. Hai, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, makan. Makan semuanya, yang makan juga. Amin. Dalam nama Yesus. Ayamnya. Aku puasa. Tanda. Lagi makan siang kenapa? Tada kimas.
dimakan dong kakak. Besok lontong cap gomeh. Oh, besok emang cap gomeh. Kok cap gomeh bukannya makannya ini ya? Kue bulan gak sih? Iya gak sih? Oh lontong. Cap gomeh hari terakhir Imlek. Oh, emang iya. Iya, makasih ya Kak Abed. Di kabe. Abel suapin aku. Mau aja. Pedes. Parah banget nih emang kabet nih. Gak mau naik nih. Naik kek. Parah banget. Daerah sekitar rumah banjir nggak? Enggak. Minum air putih sih ini mah. Di sini langsung minum vitamin. Aduh. Nah, ini kegiatannya nggak gitu padat, minum vitamin C-nya satu aja. Wow, mantap. Gak lama enggak. Aku tadi aku makan emang dikit sih. Kalau aku pagi-pagi kayak sore siang-siang gini makan dikit banget nasinya. Yang penting buat ganjil perut aja gitu. Kalau padat vitamin C-nya 2 gitu. Iya. Pagi padat kegiatannya, kayak bakal kegiatan satu harian penuh gitu. Ya hari ini bakal satu hari juga sih bisa dibilang.
Tapi nggak juga sih, kayak kan baru OTW setengah tigaan. Lu di mana, Lin? Tapi tetap aja. Gak sebotol minum vitaminnya. Coba kakak deh. Coba minum sebotol, abis itu DM aku. Hai, aku masih hidup, gitu. Ini lagi pada makan siang ya. Oke deh. Suka minum kopi gak sih, Ril? Lumayan suka banget minum kopi. Hai Yuki-san! Yuki-san! Emang berapa mg kebutuhan vitamin sehari? Sehari tuh butuhnya berapa ya? Vitamin C itu obat sariawan juga, bisa jadi obat juga. Kebutuhan vitamin C sehari 90 mg. 2 jeruk, setiap dengan 2 jeruk. Pantes ya. Sehari tuh butuhnya 1000 deh. Terus aku ya 1000-an. 500 gitu, aku lupa juga deh. Vitamin C 1000 butir sehari sehat gak? Coba deh kak, coba deh kak. Cari dulu ya, gak mau kasih fakta yang gak, yang salah. Seribu, tuh, 1000 bener kan? 1000 mg ini aku tuh satu vitamin C itu 500. Sebenarnya kan daya tahan tubuh aku tuh udah kuat ya. Jadi aku tuh terus aku enggak sakit kan. Jadi aku enggak apa-apa minum 500, kecuali kayak yang benar-benar lagi padat aku baru minum 1000. Kalau lagi sakit aku minum 2000, guys. Jadi 2 terus nanti sorenya 2. Jadi kemarin tuh aku sempat hampir sakit leher gitu. Kayak apa? Nelennya tuh pas nelen gitu kayak agak sakit gitu, ngerasa, tau gak sih kayak rasanya gimana. Nah jadi tuh aku langsung minum pagi 2, malam 2, jadi 2000. Sebenernya kalau lagi sakit tuh minum banyak juga gak apa-apa kok, 5 juga gak apa-apa. Ya tergantung ya, vitamin C nya harus yang bagus ya. Aku vitamin C yang bagus kok. Yang bikin ginjal rusak itu adalah vitamin C atau vitamin yang pakai pewarna. Kalian tahu kan? Jadi kalau misalnya kalian makan vitaminnya itu biasa berwarna di lidahnya, itu nggak bagus. Bisa kena ginjal ya, guys. Iya. Tapi belum habis.
Ingat, ginjal 2,7 M. Iya tuh, setara sama 2700 tower tuh. Hati-hati tuh, daripada beli ginjal mendingan beli tower. Sekalian ginjalnya jual. Tau gitu jual ginjal aja, ember makanya. Daripada ginjalnya rusak, mending jualin aja. Makanya buat beli tower tau. Jual ginjal demi podium 1 SR Eril, betul. Aku kemarin cuma laku 8 juta Ril. Ginjal ape dulu. Udah berapa kali ganti ginjal Anda ya? Yang jadi podium 1 kasih aku 2700 tower. Aku suruh semuanya dia di sini nih. Bilang terima kasih dah. Gue izin ke JOT. Gue mau DM nih orang, gue bilang gitu. Ini orang kasih gue tower 2700. Ya kali gue kagak DM dia bilang kasih. Gue bilang ke JOT nanti gue dikasih. Tambah. Jual gini lebih dapat waro. Kocak dah. Dapat waro meninggal. Private dinner ya, dipikirkan dulu dah itu. Gue kalau izin ke JOT, gue bilang juga dapat 2700 tower. Dia juga bolehin gue jamin. Sok lah tuh, maka malah gue langsung di DM kali. Jangan lupa DM orangnya bilang makasih ya, Ril. Ingat Ril, 2700 tower, Ril. Amin. Ini tanya malaikat. Kenapa mati dapat waro? Ih, langsung masuk surga itu. Jual paru-paru 4,2 M boleh tuh. Iya, yeah, abis jual nanti beli gift yang pakai. Sesek dulu ya, Bun. Real ada ready petani jamur. Kenapa petani jamur? Petani tuh kaya loh. Ini kan ready kaya ya. Keren banget. Kenapa udah aneh Karidi? Cuma bisa nguli buat sehari-hari. Lebih murah sum-sum tulang tuh. 313 juta per gram. Mayan lah. Sum-sum tulang kan tulang ada banyak nih. Mayan lah. Ini kenapa Kak Didi tahu nih? Gue lihat-lihat nih. Biasa market apa gimana nih? Jadi black market. Gue juga gak ngerti lagi. Mayan. Jual sum-sum tulang kebeli mobil lah satu.
Tewe ambil sumsum Mahmud. Itu lari-lari siapa sih? Emang gue liatnya Kak Didit maklar organ tubuh ya. Ya mau jual otak dulu. Ya ampun Kak, punya otak aja pusing Kak, gimana nggak punya otak? Coba deh Kak, punya otak aja kadang nggak bisa mikir kita nih. Nggak punya otak kita bisa mikir kan, kayak hidupnya udah nggak berguna aja gitu. Ya padahal nggak punya otak, mending disuntik mati Kak. Tapi harus deh aku bilang, seriusan banget. Julid amat. Enggak, kita ngomong buat diri kita semua termasuk saya. Kadang punya otak aja seperti tidak punya otak ya. Kalau nggak punya otak enak sih ya, nggak mikirin orang lain gitu, nggak mikirin perasaan orang lain kayak gimana gitu. Canda. Aduh. Usus dijual laku enggak? Tergantung dulu sih. Kalau makannya fast food, junk food, emang juga enggak ada yang mau beli itu. Gue lihat-lihat ususnya udah pada robek-robek tuh. Enggak punya hati tapi dia bukan, enggak punya hati tapi dia bukan otak. Ih kabet, kok geli juga ya dengernya. Dengernya. Lihat ya. Otakku udah penuh semua sama kamu, Rin. Emang ucus, emang bilangnya apa ya? Masa usus? Ya usus juga sih, cuman kan maksudnya kayak ucus juga termasuk gak sih? Minum Kult ya, real, biar bagus ucus nih. Kult ya. Gini sih ya guys ya konsepnya. Minum Kultianya satu botol kecil gitu. Junk foodnya banyak banget gue liat-liat. Itu tuh kalau dikata malaikat tuh kayak ngadi-ngadi gitu sih sebenarnya. Lu buat dosa, doanya dikit gitu maksudnya. Coba deh tuh rasain. Ntar malaikatnya nanya. Neraka tuh panas loh. Tadi di tempat di dekat gitu. Tempat kita dekodi. Konsepnya sih gitu aja gampang. Aku minum dua. Emang Kultia bisa minum dua ya? Enggak kebanyakan bakteri itu. Walaupun bakteri baik, kan tuh ada yang jahat juga. Ntar kalau jahatnya bilang, lu jadi jahat aja. Dia jadi jahat nanti. Bisa nggak sih? Bakteri baik kan gak selamanya aja baik gitu gak sih? Di iklannya disuruh minum dua. Oh iya. Oke. Bakteri bisa dihasut, bisa aja sih kadang. Gue liat-liat mungkin ya. Hati bakteri nggak ada yang bisa tebak, betul banget tuh. Bakteri jahat adalah bakteri baik tersakiti. Napi sih, kalian tuh nggak boleh pancing dikit tuh keluar villagernya. Villager tau villager? Tuh kayak gitu tuh ngomong kayak gitu villager. Emang kalau idol sama fans itu nggak beda jauh ya. Setipe sih memang.
Like idol, like fancy. Hati-hati bakteri baik, ntar tersakiti jadi bakteri jahat. Udah kak, ini udah lewat, tadi udah ngomongin bakterinya udah tadi. Udah lucu, sekarang udah gak lucu. Sekarang lagi ngomongin nih, like idol, like fans. Udah lewat. Jokes itu emang cuma bentar doang lucunya. Jadi udah bahas yang lain aja, bahas yang lain. Aduh, gue yang ngerti lagi. Pleasure. Kita gak jelas nih ngomongin apa nih. Real, gue tunggu liat lu di akhirat. Sorry bos, saya langsung masuk surga bos. Kenapa bisa ngomong gitu? Saya percaya dan yakin bahwa di Yohanes dibilang, Yohanes 4 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuh, sorry bos, gue langsung masuk surga. Puji Tuhan, haleluya. Kok aku gak yakin ya, Ci? Apakah aku masih berdosa? Coba gini ya, guys. Nah, udah deh. Coba bayangin aja nerakanya gimana, panas gitu kan. Neraka tuh panas ya. Penyiksaannya tuh dalam banget. Itu bisa mengurangi kita tuh berbuat dosa. Pikirin aja gitu. Neraka tuh panas. Gitu. Ini lagi penebusan dosa gimana? Enggak, tadi kan dia bilang tunggu di akhirat. Makanya Karandita coba lihat dong komennya dong. Masa kita mengulang-ulang lagi nih? Enggak lucu nih kalau jokesnya diulang lagi nih. Pamit nyari jamur dulu. Apa sih Karidi itu jamur tuh apa sih? Kasih tahu dong. Usaha jamur sekarang. Neraka masih kalah sama panasnya Surabaya. Nah, ini dicatat malaikat lo, ngomong gitu lo. Malaikat nih ketawa nih dari atas nih. Hahaha, nggak apa-apa, kita pantau aja nih orang ngomong kayak gini. Taruh, aku sih nggak mau ngomong. Gak apa-apa. Malaikat nih ketawa dari atas nih. Dia bilang nih. Kasih panas. Kenapa jadi panasan kota gitu bahasnya? Jadi nih. Bekasi gladi resik neraka. Eh, panasan nih kalau member lihat OSI apa fansnya itu pindah OSI tahu. Itu panas banget rasanya. Canda. Enggak. Orang Surabaya masuk neraka juga gak kaget. Oke, okay. Impressive. Salah satu pindah OSI karena minim waro.
Untung aku setia padamu. Yang kayak gini-gini nih. Tiga lagi, 6.000 nih followers. Iya, yeah, jangan lupa follow saya ya. Jangan cuma nonton di showroom doang nih. Kan nosi gue cuma sebagian teks hilang. Oke. Okay. Untung osi cuma Jurina. Oke. Okay. Itu gak punya osi, bener-bener loh. Oh gitu, oh gitu unfollow. Siska neraka, Siska tidak di warung. Ah nggak ngerti gue, maaf nggak ngerti. Tunggu si aku cuma kamu, itu kan harusnya tahu oh si aku sebenarnya siapa. Kak Selin gak sih, Pak Matthew, canda. Kan waktu itu kan Kak Selin osinya Kak Matthew. Habis itu kan aku bilangnya canda, makanya aku bilangnya canda gitu. Lah waktu itu bukannya osinya Kak Selin ya Kak Matthew? Masih? Iya gak sih? Maaf, Matthew sih sendiri emang raja galau. Aduh, ngomongin apa lagi nih, bingung nih, udah gak ada jokes lagi nih. Ngantuk juga saya ya. Tiga lagi katanya 6.000. Followersnya baru 5.960. 40 lagi gak sih? Harga jembatan berapa sekarang? Kak mau ngelucu ya kak. Maaf ya. Bener-bener lo ya pada nge-unfollow gue ya. Tadi aku live jam 10.55, berarti anggap jam 11. 1,5 jam. Nah, nah, satu lagi cepet, ada yang follow aku cepetan. Satu lagi nih. Cepet nih, satu lagi, 5999 nih. Sekarang 5999. Mending blok aja, parah banget sih. Eh iya, Dayana tuh akhirnya followersnya hilang atau gimana sih? Jangan ngadi-ngadi ya. Eh, mau nanya nih. Oh, hilang. Iya, gosip. Dayana jadi gimana? Followersnya sekarang berapa emang? Coba. Dayana Instagram. Followersnya sekarang 6.000. Seriusan nih? Demi Dayana update bukan sih? Oh, real account-nya demi. Enggak, 1,4. Tapi kayak enggak ada mama bapak lu pas pergi ke jalan-jalan gitu. 1,4 M.
Layana ngeblok cowoknya. Oh my god. Dari 2,2 M. Oh iya sih, waktu itu aku lihat duaan. Gila. Oh, awalnya segitu. Eh, aku mau nanya deh. Room level tuh apa sih? Kok aku ada room level gini? Terus 36. Google yang gak tahu Dayana. Ketinggalan nih. Dari 2 kak. Iya, dia katanya dari 2000-an gitu kan. Sampai kayak 2M gitu, 2 juta. Terus sekarang turun lagi ke 1M. Level tuh maksudnya level apa? Udah 36 kali showroom gitu. Room level aku 36. Berarti aku udah 36 kali showroom. Tergantung poin. Bukan. Terus gimana dong? Eh, pala gue kencang banget dah rasanya. Dia ini udah kering nih. Ih, langsung naik. Ya ampun, kenapa rambut gue jadi gini? Astaga. Kok langsung teplek? Makin banyak gift makin naik. Bukan banyak yang live. Udah deh, gue pakai gini aja deh. Gue jadi teplek. Dadah. Biar lucu. Level kalau udah tinggi bisa buat avatar. Level berapa bisa buat avatar? Level, iya maksudnya level. Sampai level berapa? Wih, dikasih strawberry. Terus nih Kanzo kasih teddy bear. Thank you Kanzo. Teplek apalagi tuh? Teplek tuh, teplek apa sih, kayak yang gak ngembang gitu rambutnya. Lek. Gak ngerti, maksudnya kalau misalkan dia bisa buat lewat 100 bisa. Udah deh, bercanda mulu nih, gue liat-liat nih. Teplek buat sepatu dah. Bisa juga sih. Eh, seriusan nih, aku nanya nih. Seriusan nih, penting banget nih. Ini kalau misalkan room levelnya 36, maksudnya sampai room level berapa baru bisa bikin Ava. Coba Google. Kasih tau aku aja lah. Tujuh Maret ya kalau jadi. Oke, Kak Matthew. Yang bagus dan lucu ya Vanya. Kira-kira konsepnya kayak gimana nih Kak Matthew? Gambar orang kah? Atau gambar binatang apakah? Gitu. Pastinya gambar orang kan, karena saya adalah orang. Oh, gambar maskot Arielis. Oke. Iya, iya. Boleh sih, bagus-bagus. Gambar pokoknya. Maksudnya apa? Coba ngomong sini deh. To the point deh. Iya, tahu sih. Gambar anjing. Iya, doggy. Doggy.
Ava aku maksudnya ya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Yang lucu ya. Biar kayak enggak mengejek gitu ya. Ah, gambarnya kok doggy gitu. Yang lucu harus yang keren Kak Matthew ya. Semoga 7 Maret di inbox sama SR ya. Amin. Iya lucu. Yes, Gabilicious, Gabicious. Oh, ketuanya Kak Abed. Kak Abed setia juga ya. Lumayan setia ya. Ci, aku boleh nambah sih ke Cici nggak? Cici lucu. Ya udah, boleh boleh aja sih. Emang kamu nya Ava yang kayak gimana? Enggak juga sih, aku cuma nanya doang. Enggak, tadi aku cuma bercanda serius. Gambar Arielis juga bagus sih, maskotnya Arielis, Ace itu bagus bagus. Aku cuma bercanda kok. Mianhe, Mianhe. Gomene. Gomene summer. Iya, jangan diseriusin dong. Gomene summer, Kak Matthew. Request kepiting, kenapa kepiting? Ya kalau mau diubah mumpung masih bisa. Nggak usah Kak Matthew, nggak apa-apa. Maunya logo Arielis aja. Nggak, aku pikir nih gambarnya ini dalam bayangan aku tuh dipikirnya antara gambar cewek atau kayak gambar binatang-binatang kayak kodok gitu. Kemarin ikan migrasi tuh Kak Yohanes tuh. Pikir kayak gitu-gitu. Ternyata kalau kalau maskot sih bagus, keren juga sih. Pikir ikan migrasi kayak gitu-gitu loh. Kan aku kan gak tahu ya bakalan kayak gimana gitu maksudnya. Iya gak tahu, bayangan gue kayak gambar kodok, ikan migrasi tuh kemarin nih, ikannya kurus cengkring tuh. Setara apa yang mana aja. Gambar cewek aku udah pernah bikin kayaknya gak identik. Oh oke okay, oke okay, gak apa-apa. Logo Arielis aja kalau gitu biar lebih identik. Ntar pas pakai ih bagus, keren banget. Siapa nih yang buat? Kak Matthew namanya. Di Arielis, asik. Arielis tuh apa? My fan base. My fan base. Kenapa? Why? Join my fan base. Gitu. Jadi kayak orang kayak gue pengen dong. Jadi biar gas logo partai. Enggak dong, Kak Matthew. Cana nama. Tuh, kayak Yohanes ikan migrasi, ikannya kering banget. Gue lihat-lihat. Ikannya kurus gitu, terus panjang lagi. Tapi enggak apa-apa. Itu eye catching ya. Menarik perhatian sekali. Ubur-ubur aja ah, gak mau, biasa ubur-ubur tuh buaya. Canda. Yo bisa deh Marielis underscore official. Tuh, jangan lupa tuh di Twitter ya. Ubur-ubur buaya. Ubur-ubur tuh biasa meresahkan. Salah. Ubur-ubur tuh buaya gimana? Ya maksudnya ubur-ubur adalah buaya. Buaya itu sifat ya guys, bukannya binatang. Ya binatang juga, tapi buaya itu ada dua kategori ya. Sifat dan binatang. Sifat dan makhluk hidup ya. Itu. Kalau
aku konsep buayanya tuh sifat sih, lebih ke sifat. Hey, Kak Bira udah balik lagi cuci piring sampai komen. Dono. Kabet itu konsep avanya apa itu? Antara hamster atau tapir gak sih? Tapi bukan tapir ya itu ya. Apa tuh konsep itu? Tuh gue liatnya cuma ada mata sama kakinya dua. Kaki depan sama belakang. Canda. Babi kentang. Babi kentang atau babi kentang gitu. Maksudnya babi kentang. Apa sih babi kentang itu? Baby kentang, baby potato. Maksudnya baby potato. Ya, sesi review apa? Cukyok. Cukyok enak, cukyok tambah kentang. Pakein bawang ya. Masaknya pakai ini kuah kecap, udah mantap cukyok. Kentang itu sifat. Iya, maksudnya itu tadi. Udah gak makan cukyok. Kenapa, Kak? Sedih betul gak makan cukyok. Ini lebih bagus. Apa sih itu konsepnya snowman? Tapi snowman duck tapi snow. Apa sih? Apa yang sekarang bagus? Gue liat masih bagusan tanda tangan if. Canda. Cimol tuh kayaknya. Hah? Apa cimol nih? Gue liat-liat nih. Kalian tahu kan tanda tangan if? Masih bagusan tanda tangan if itu gak ada bentuk tuh. Cimolnya tapi punya tangan. Aduh, abet coba deh belajar menggambar lagi. Yang cimol ijo masih lebih ada bentuk lah. Jadi inget dek cimol. Aduh, Kabira sad boy lah nih dah. Aduh, sad boy lah gitu nih Kabira dah. Eh, kau Matthew kocak dah. Sekarang udah nggak jadi ubur-ubur buaya ya. Konsepnya rumah-rumah bagus. Coba dong kasih pertanyaan dong kan. Wow, dikasih teddy bear sama Kak Hanzo. Makasih 3 kali loh kasih aku. Makasih ya. Apa aku bagus gak? Bagus. Ceritanya Kak Dinda tuh dikelilingi buaya ya di mukanya gitu ya. Jadi kayak aduh, buayanya banyak banget. Karandito bagus juga nih, lucu nih apa avanya. Gak ada yang ikan migrasi tuh kayak Kak Yohanes. Kameti jadi rumah-rumah ya sekarang ya. Eril dengar-dengar kamu suka ngeprank ya. Ngeprank adalah hidupku. Gitu lah konsepnya. Ada pertanyaan lagi gak Uma? Oh,
Uma, ini ada minuman buat kamu, kata Uma. Apa tuh minumannya? Semprotan nyamuk. Kamu membunuhku dong. Kenapa begitu? Coba diaduk dulu. Kenapa harus diaduk? Coba Uma yang minum. Habis minum, nanti baru kasih aku. Apakah masih hidup? 12 kali ke arah barat daya. Barat daya, timur, tenggara, selatan, barat daya. Ngaduk 12 kali ke arah barat. Udah deh, gue pusing, gak bisa dipikirin gue. Bisa. Searah jarum digital. Kebetulan kalau digital gak ada jarumnya ya. Udah deh. Diem deh. Kambet tangannya, cantengan aja nanti. Bentar dulu ya, aku mau bacain podium dulu nih 1-5 deh. Yang pertama ada Kak Didit, makasih banyak ya. Ini ambisius banget nih, aku lihat-lihat nih pos 1 nih. Makasih ya Naga. Naga, makasih ya. Kedua Kak Hanzo, makasih banyak ya. Kak Hanzo udah kasih teddy bear tadi. Ketiga Kak Happy, makasih banget ya Kak Happy. Kak Hanzo di pos 1 jadinya. Makasih ya Kak Hanzo di pos 1. Kedua Kak Didit turun jadinya. Ketiga Kak Happy, makasih banyak ya. Keempat Kak Eva, makasih banyak. Wow. Kelima, sama-sama. Okay, thank you. Itu kenapa kebalik tuh? Ini juga satu nih, kebalik nih. Segala kebalik-kebalik begitu. Nggak ngerti gue. Apa lagi nih? Kamen yuk. Jadi nama minumannya, nah itu apa tuh tulisan Thailandnya? Menyusupasit. Gue cuma tahu menyusupasit. Kapun ka sama sawadika. Kalau bias, apa aku lucu nggak? Wow, itu apa? Bawahnya kenapa ada begitu? Roket? Apa sih itu? Gambarnya? Aduh, ini ngadi-ngadi nih gambaran nih kayak ini. Oh, Kak Hanzo, hasil jualan ginjalku. Wow, keren banget ya. Avanya Kak Randito korgi banget. Iyalah, walaupun osinya Jurina, sayangnya Gariela Kalista. Ya tuh, terima kasih buat Kak Hanzo hasil jual ginjal ya di podium 1. Kak Didit, kasih Daruma lo. Habis jual ginjal, Kak. Jadi maklarnya ya, dapat bonus nih kayaknya nih. Maklar organ tubuh ya, dapat Daruma. Itu kasih Daruma, mau enggak tahu. Canda. Hai Kak Jipo. Hai Kak Jipo. Kornea 1. Oh, kornea 1 dapet ya tadi ya. Bonusnya berapa persen? Halo Kak Jipo. Sehat Kak Jipo? Oh, habis dimarahin bos. Mau kabur ke SR. Wih. Semalam habis cipreng, paginya dimarahin bos. Sedih betul Kak Jipo. Kak Jipo. Iya Kak Jipo. Ip, lu lagi ngapain Ip? Ip
Sini bentar. Sini nih ada Kak Jipo nih. Mau ngomong sama lu katanya. Dia kan katanya enggak mau belain gue lagi. Oh, katanya udah enggak mau belain Ipa lagi. Terus jadi gimana? Udah datang nih orangnya datang nih. Kak Jipo siap-siap nih. Mana? Dia lagian OC-nya juga Kak Siska. Oh, sekarang OC-nya Kak Siska. Iya. Kak Jipo. So iya emang dia. Mana? Itu tuh. Kak Jipo parah yang katanya OC-nya Kak Siska. Ngarang katanya. Lu kata siapa OC Kak Siska? Lu gak denger gak? Nih showroom. Ya, gak bukain. Kak Jipo dengerin lagi ya. Kak Jipo dengerin nih. Kasih lihat deh dikit mukanya. Gak mau. Kasih bukti, udah gak bisa ngomong deh. Kurang riset, Iv, katanya coba lagi. Diam, Kak Jipo, diam. Kak Jipo, diam gak? Kak Jipo sekarang veni-venian. Mana? Nanti hilang ya, udah deh. Kalau udah kayak gitu, mendingan saran aku sih deaktif sosmed ya. Deaktif sosmed. Abis dimarahin bos, kabur ke SR. Dimarahin juga di sini. Konsepnya emang diomelin sih. Mane, lama bang. Sabar, diam. Kemarin udah di waro pas ER, SR, ER. Padahal 100 besar juga tidak. Wow, Kak Didit langsung berada di posisi satu lagi. Oh my god, Kak Didit. Siapa Kak Jipo? Kak Jipo dengar? Kak Jipo tuh siapa Kak Jipo? Kak Jipo. Face aku. Face gue. Aku. Kak Jipo sering muncul di gue. Dia juga sering gitu kan Kak Jipo? Ini itu fans aku. Ya udah kita buktiin aja dia lebih dia sama siapa. Iya, waktu itu ngebelain aku pas aku lagi di tubil. Tapi dia selalu ada di podium aku. Dia juga selalu ada di podium aku. Mana sih yang mana? Kak Jipo juga ada di podium aku pakai akun apa, podcast Diagonal. Gue tuh lagi mencari. Dia pernah fans sama Kakak enggak? Enggak pernah, udah. Jipo tuh bukan yang di Kemayoran dan G-Expo. G-Expo Kak Baby. Kak Jipo, ente gak usah ngadi-ngadi. Banyak gak usah so ya, iye, Kak Jipo ya. Di gue juga kadang muncul, pakai akunnya podcast Diagonal. Biar apa sih begitu? Biar dapat banyak waro. Kak Jipo jangan haus waro, Kak Jipo. Ntar di prank lagi ya, Mak. Iya. Jantungnya nanti, copot kalau di prank aja, aja tuh jantung. Di prank aja didoain, mimpi di pranknya Ip gitu. Terus bilang, gue gak mau belain lu lagi, Aib, kalau lu di prank. Aduh. Ngambek. Tapi ya tapi banyak osinya gimana sih? Lu lanjutin dong, gue lagi ngelawak. Iya, paling kalau misalnya aku grade juga nyarinya gampang tuh. Latihnya Kak Jipo. Seram. Ini sekalinya di waro, jedak. Dia mendingan diem aja. Dikasih teddy bear sama siapa nih? Kak Hanzo, makasih ya. Udah lah, udah pergi aja deh. Saatnya pindah jadi penonton ke istri. Akhirnya kita bisa ketawa bareng. Hey,
Kak Matthew dan Kak Bira sama dulunya. Belum kena aja. Belum aja jantungnya lepas. Iya, udah. Iya, mention-mentionan kan ente pada bareng-bareng no. Bilang, gua keringet dingin, tangan gua lemes. Aduh. Jantungan. Jantung. 1 2 3. Aduh, kotak-kotak. Udah, capek. Jual aja jantungnya daripada deg-degan mulu. Iya. Pas kita ngomong gini, teman-teman kita mau ngomong langsung keluar kata kasar semua keluar kata kasar. Kaget jantungan lemes. Aduh, kocak-kocak. Anda pikir Anda semua mention-mentionan kami berdua tidak tahu? Iya. Tahu kita pantau. Dipantau terus. Aduh. Udah capek. Udah. Berat di podium Eril, makasih ya. Di kaji pulang hilang, lihat ya. Susah. Dah, anaknya udah pergi anaknya. Masih ya Kak Hanzo, habis jual ginjal kedua ya. Aduh. Sini mau menyapa Kak Randito. Iya. Awalnya ketiknya Kak Randito gitu. Aduh, kocak. Gue rahang gue sakit. Ini enggak boleh ketawa mulu. Niatnya ini mau relax nih. Coba kalau Kak Jipo lempar tower, kan aku gak ledekin. Canda tower. Deh. Capek mukanya. Seriusnya. Oh, Kak Jipo lagi curhat di grup. Apa-apa. Yaudah curhat abis ini. Gak apa-apa, nanti ada saatnya kena tilang. Kak Jipo tuh mukanya yang mana sih? Gue tahu nih, cuman gue gak yakin orangnya bener atau enggak. Di Twitternya tuh mukanya setengahnya bahkan sepertiga segini. Ya orang mana yakin itu kak atau bukan. Udah, pijit muka lagi sekarang. Istirahat dulu. Istirahat ngomong. Gue capek. Makanya udah aku bilang belum kelar maskerannya, iya. Karena saya tadi tuh ini dipijit pipinya kakak. Kak Jipo emang lagi stres ya, tadi kenapa diomelin bosnya emangnya? Kamu yang ngidol mulu sih gitu kak. Pipinya diginiin biar relax ceritanya. Kan dipijit ceritanya. Yeah, sesi tilang-tilangan kelar. Sekarang masuk sesi pijit-pijit. Udah impas ya, impas. Masuk sesi apa lagi sekarang? Istirahat dulu. Capek, gue 2 jam ngomong. Sampai jam berapa? Sampai jam. Gak tau sih, ntar lihat nanti lah.
kemarin nonton konsernya Kak Jipo, bagus loh. Apa tuh? Ntar ada latihan, ada jam 5 sore. Jadi aku mungkin aja, semoga ya, pulangnya tidak malam ya. Sengaja apa gak dapet link? Emang gak ada. Malam SR lagi gak Cing? Gak. Udah malam capek guys. Ci, tips biar gak menangis tanggal 2 dong. Apa nih? Nangis tanggal 2. Emang tanggal 2 ada apaan? Ya malam aku istirahat biasa guys. Tanggal 28. Ileh. Minta tips dari aku. Aku aja gak tahu bakal nangis atau enggak. Belas April gue pamit ya Ril, kenapa? Pamit ngapain? Aduh, pada minta tips sama gue bingung dah. Aku jalan yang berapa ya? Gue ngantuk. Kan gue ngantuk. Sampai jam 1:30 aja deh, aku mau tidur dulu abis itu. OTW-nya masih 2:30. Ini gue lihat-lihat nih, followersnya masih 5999 nih, satu lagi dong. Eh dah. Wih, dan 6004. Ding 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 ding. Bikin followersnya jadi 3 ini, 3.000 bener-bener. Apa
Gak bikin giveaway, bikin giveaway apaan? Follower member beneran gak boleh masuk sembarang SR ya sekarang? Hah? Emang iya? Gak tahu aku. Puru apaan puru? Puru apaan sih? Puru apaan sih? Gak tahu, aku gak tahu kawan Gipo. Nah, aku bangun giveaway nanti tuh. Ya udah aku yang bantu bikin giveaway nanti, Ci, kata Kak Matthew. Join dulu makanya Arielis, ntar ada tuh pasti konten-kontennya. Kenapa Kara Randito sih dah ya bye. Ntar lagi sampai jam setengah dua, aku juga sampai setengah dua, bisa mau tidur. Pengambilan panggilan Malenasan buat Kak Puru. Kak Puru, Puru siapa sih? Puru, Puru Chan siapa? Kak Jipo. Kocak dah. Live start jam berapa Mbak? Puru tuh apa sih Puru? Keluarga member juga gak boleh ikut tes. Siang Kalista. Eh aku sekalian mau pijit kaki ya. Ini kemarin kayak kaki aku tuh kayak kecengklak gitu guys. Terus bengkak sedikit Edda, terus merah lagi, jalan sakit rasanya. Pijit ya, pijit. Pijitnya pakai lotion. Masker dibilas kalian mandi, iye. Banget loh ini kaki, aduh setengah. Coba ganti kaki baru ya, pengen gitu sih. Ini kaki kebanyakan dipakai buat jalan. Bahkan gue berdiri aja males rasanya. Kayak capek gitu berdiri aja. Tuh, ini tuh kayak gede gitu bengkak. Edda yang sebenarnya iya gak sih? Iya gak sih ini? Enggak sih, lebih gede sih bengkak sih yang ini. Ya sumpah ini bengkak kok tuh. Oh my god, kok gue turun banget. Kebanyakan di cekak Gaby kayak kakek Corby gak sih? Enggak dong. Gue jadi ngantuk nih. Makanya abis ini ntar aku kelar tidur aja, tidur siang. Iya kaki Corby pendek dong. Ya guys, Ariel makasih ya. Aku udah biasa. Di kompres aja. Udah semalam aku kompres pakai arak gosok. Jadi gue perbanin, tapi kan tetap aja masih sakit, jadi kayak harus dipijit-pijit gak sih? Biar gue tuh ntar bisa latihan, kalau enggak sakit banget. Bercanda.
udah diistirahatin kakinya, makanya aku tuh dari tadi duduk tiduran, nggak mau jalan, merasa malas jalan. Makanya gue mandi aja malas rasanya. Jangan dipijit, kenapa? Istirahatin aja. Oke. Tapi kayak harus kayak. Oh, ke Hasbi sekarang pakai dua akunnya. Kak Ilmawan lagi nyawer bintang. Terkejut aku pertama kali masuk, bohong banget, gak ada tulisan new visitor. Kok pertama kali masuk pakai new, ada new visitor kan? Oh, Kak Jipo tuh guru ya. Kak Bira kasih. Apa ini lagi pada ngomongin apa sih? Puru siapa sih? Namanya Pur. Itu siapa, mana orangnya? Emang ada di sini? Oh, itu Kapur tuh. Pur. Sorry. Sorry. Iya, makasih kasih snow. Hehehehe. Sekarang puru-puru, napa puru-puru? Meski tak pernah ku ingat. Sekarang puru-puru, masih puru-puru. Kenapa Kak Dimas? Hello from Japan, hi. Konnichiwa. Orang Jepang nih gabut. Wah. Kan juga. Maya sebelahan diem-diem aja. Coba kita cari. Oh iya nih. Beneran ada apa enggak nih? Parah banget deh, sumpah Kak Matthew. Kak Matthew, sorry Kak Matthew. Kak Haranito. Hai. Konnichiwa. Sawadika. Halo. Berarti Kapur nih osinya If dong. Osinya If dong. Kan katanya dipanggil Marina San, berarti ngurusin If apa gimana? Maaf Kak Matthew, salah ngomong, salah panggil nama. Kak Engel lagi sawer bintang.
Gak nge-lag. Aku emang diem. Eh, Faye yang nge-lag. Ibu bingung, gue gak diajak ngomong. Kalian ngomong sendiri. Kak Fajar ada juga. If Kak Fajar tuh nama showroomnya Fajar 14 bukan? Siapa? Kak Fajar. Nama showroomnya Fajar 14 bukan? Tapi dia suka ganti-ganti. Oh, suka ganti-ganti. Ini ada juga nih di sini nih. Oh, Fajar F4 tuh ya, bener-bener. Oh iya, F4. Itu ini ada-ada nih. Ngapain? Biasa nongol. Mungkin dia cek, siapa tahu ada. Itu Fajipo gitu. Masih ada juga? Masih ada. Ngapain sih? Dia ngatain gue setan. Hai, parah, parah banget Kak Jipo. Orang gue niatnya mau ini kan mengucapkan salam ya, shalom gitu. Kan gue ngasih damai sejahtera. Dia ngucapin gue setan. Ay, parah banget. Ente nggak ada ahlak, emang Kak Jipo baptis juga nih. Katanya emang setan nih. Langsung rame. Tuh. Emang setan tapi katanya. Kata Fajar. Lu dibilang Kak Fajar apaan sih? Udah kemarin kaget dong, kemarin lemes juga ente. Emang parah banget deh. Bukan gua tuh. Kak Fajar nih, gua ngomong. Oke. Jadi aku sama Cheryl mau ngomong. Nunduk. Terus pas bilang, kasih sekarang tuh. Langsung seger. Gak nangis tuh. Tadi kayaknya matanya katanya udah berair ya di mention. Iya, udah lemes. Udah keringet dingin nih. Idi. Langsung gak sih teriak, tisu, minta tisu. Mesti gitu ya. Minta tisu dong. Sama sebelah, ada tisu gak? Punya tisu gak? Gue mau nangis. Tuh juga gak jadi nangis. Enggak, biasa kalau orang mau nangis kedip-kedip dulu. Biar air matanya naik ke atas. Iya. Gitu. Biar air matanya gak jatuh. Tapi sekalinya jatuh, buntelan. Langsung deh, malu. Deg-degan. Lo nyuruh gue kesini cuman buat gini. Iya. Bener kan, tapi kalau orang nangis tuh matanya gitu kayak nangis. Iya. Terus dikedip-kedip. Karena kalau nunduk ke bawah pasti langsung jatuh. Iya, kalau di atas bisa ditahan. Tapi kalau jatuh tuh gede. Gitu. Benar. Suryo kurang ajar. Tahu enggak lu Suryo siapa? Tahu. Siapa? Yang panggil gue kakak ipar. Suryo ya Jipo, BG. Oh. Dia malah. Oh, Kak Suryo tuh Kak Jipo. Pakai kacamata kan? Iya, kacamata. Oh, ada Kak Dipo, beda lagi ya? Dipo beda lagi kan? Dipo beda itu mah, Dipo yang kurus, kalau ini big. Gemoy sih, gemoy. Panggillah Kak Jipo gemoy. Oh. Ya. Bisa-bisanya udah mainan kakak ipar. Enggak salah sih, Krip salah orang. Bener. Kalau Kak Suryo bener, dia tuh kalau setiap panggil gua, "Hai kakak ipar." Iya, gitu. Tapi ini Suryonya tuh Suryo Kak Jipo. Oh, Bek Suryo beda lagi. Pansi ada lagi. Orang. Kak Fajar tuh sama Kak Jipo temenan. Nah, Suryo sama Jipo tuh satu orang. Iya, Suryo sama Jipo satu orang. Yang ngomong ke gua Kak Suryo namanya waktu itu dia bilang. Ya udah, itu beda orang, berarti pokoknya namanya Jipo. Berarti dia Jipo. Lagi ribet nih orang nih, nama kagak ada Jipo-Jipo. Nama Suryo Negoro dipanggil Jipo. Repot. Jadi berantem kan. Gara-gara Jipo sama Suryo nih gua jadi berantem nih. Pusing jadinya. Jelasin sudah sama Jipo pacar lama, iya emang. Gue gak pernah kenalan nama ke member. Suryo, Fajar, Dipta, oh, nah itu Biangkerok. Oh, Dipta, Biangkerok, kenapa Biangkerok? Dipta dipanggil kan nih? Panggil! Rame emang nih. Tapi si Kak Dipta galau dia. Kenapa? Gue blok, gue isengin. Gara-gara lagi tuh mereka lu bertiga. Lu bukannya baru blok Kak Jipo juga kemarin? Kak Dipta? Kak Jipo kemarin lu blok kan? Enggak.
terus Kak Dipta, gara-gara mereka bertiga kayak isengin si Kak Dipta, ya udah gue isengin juga aja. Halo, Kak Edo. Goblok deh. Bocil masih sibuk katanya. Masih dong, ya, masih sibuk. Gue udah OFC tuh katanya. Siapa? Gak tau, FMI. Namanya jangan disingkat. Percuma OFC tapi kagak datang teater, datang teater, datang. Kalau di orang Jipo Twitternya dia suspend orang India. Ya. Yeah. Orang kena. India aja benci sama lo kan Jipo mulai gue. Dah. Aduh. Kocak banget nih orang nih. Gue pengen ngerti lagi nih. To the point banget nih orang ngomong yang mulutnya kewat. Tau gak kewat? Tanda Kak Jipo. Nunggu gue sampe kayak sampe gagal. Ngopi lah, kita ngopi lah. Gue gak bisa ngomong sumpah. Aduh. Sur, sur, bola mulu sur. Sur itu siapa Kak Jipo? Iya itu Suryo, Jipo namanya Suryo. Manggilnya beda-beda, ada yang manggil yeah. Sur, ada yang manggil Jipo. Gak tau. Bingung. Kak Jipo udah ganti sekarang namanya jadi Jipo Surya. Buruan, Suryo. Suryo siapa? Aduh. Oh ini showroom hari ini hina Jipo. Enggak, beda, topik tadi ya. Udah banyak. Oh, udah banyak yang lu hina. Banyak yang gua hina. Kak Matthew, Kak Bira. Demen gue ngeliatin orang panik gitu. Tadi kita sih, kemarin ini Kak Hanzo nih, posisi 1 nih, jual kita? Ginjal 2 nih tadi. Ngasih gue, kesian gue sih. 3, gue lagi jual ginjal dulu. Besok hidupnya pake gimana? Pake insang. Iya, insang. Nah, hidupnya di air abis nih. Sabar ya. Tuh, Kak Dipta, Kak Dipta. Kak Dipta ngakak. Si galau. Kemarin dia DM gue gini. Gue perlu dihibur sih ketika gitu. Wah, galau drop, waduh lagi ngerjain skripsi terus drop, gak tau tuh dropnya nape. Gue pengen dihibur sih, waduh tapi ya kalau ada waktu kosong aja jadi terserah if aja, sekosong-kosongnya if kan udah dihibur pakai prank. Iya, kita prank tapi katanya dia nggak bisa bercandain mana. Serius. Kasian, aduh. Serius banget. Sabar serius ya Kak Dipta, sabar Kak Dipta. Ini tajir nih ketua fanbase gue nih. Woi, aduh. Suka giveaway, udah kayak akun giveaway. Waduh. Apa bagus. Suka beliin Marina San tiket nonton teater nih kayaknya. Waduh, ya 25.000. Iya sih benar juga. Gue juga enggak masalah sih. Beliin yang lain dong Kak Dipta. Kak Dipta kenapa? Keyboardnya rusak. Mana dia? Keyboardnya langsung rusak. Aja turun dulu lah. Belum 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 belum. Aji lagi, alai. Aku belum tak perlu. Lagi siapa lagi? Enggak. Oh giveaway sih. Dah 1:30 emang udah 1:30. Belum. Udah sih. Mau giveaway ngasih bunga. Demen nih kalau lagi ngadu domba Kak Fajar, Kak Dipta sama Kak Jipo. Mantep. Kayak topiknya gak habis-habis gitu. Diem lo, Suryo. Kak Fajar serapnya gini. Gini doang Kak Fajar. Apa? Gini. Dia enggak tahu sih aku gue lihat di iniannya. Di video gini surap, pakai tisu tutup. Keren banget. Deddy Corbuzier. Kocak banget. Dia habis ini mention-mentionan pakai bahasa kasar biasanya. Jesus. Gue sebel banget sama Ifu. Emang caps lock-nya pada jebol semua. Jadi gue bantet dulu ya. Kocak. Emang bantet.
aduh. Yang kasar cuma Dipta. Parah banget. Iya sih, Kak Dipta kasar banget. Kasar. Iflies perang sipil. Oh ya, bagus Arielis baik-baik aja. Kabira tuh Arielis gak sih? Mau nanya deh, ini Kak Vincent juga Arielis bukan sih? Jangan diam-diam aja, cuman nyimak doang nih, sekarang aku nanya nih. Bisa nih Arielis harus jadi satu. Bira Ifable. Ifable siapa? Ah, enggak ada kan? Ifles pecah kongsi. Oh, Bira ketua Tasya Meet. Oh. Tasya Meet siapa? Tasya. Oh, benar sih Tasya. Oh, Tasya Meet. Arielis baik-baik lah, iyalah. Maaf bukan Arielis, tapi Jurina. Kak, percaya gak Kak Dipta sama gue, tuaan gue? Dia bocil. Emang iya? Dia umur berapa ya? Dia badannya mini banget. Badannya, bukan umurnya. Tapi, ayo parah banget. Tapi kayaknya kalau Kak Dipta ke Kijania juga orang percaya sih dia umur 16 tahun, sumpah. Gila, gue orang mas kan sih kayak gue nyala bocil ya. Terus udah gitu lagi pas gue pikir umurnya sebawain. Tapi pas tapi pas awal-awal ya, dia tuh kan kayak gesrek gitu kan ketemu gue pas lagi high touch. Dia kayak, aku gak pengen samain gitu. Terus ya gue kira dia bocil. Sekarang gue yang blok lu katanya. Eh parah, ngomongnya kasar banget Kak Dipta, gak boleh gitu. Udah gak boleh gitu. Nanti dia keluar dari fanbase lu. Oh iya iya. Enggak deh, dia suka fanbase, dia gak akan. Ada masalah. Tuh kan dia marah sama lu, alay tuh. Enggak akan dia marah. Enggak akan marah. Walaupun dia marah pasti tetep aja diketawain sama Kak Jipok, Kak Fajar. Jadi ada yang bela gue. Parah lu, tapi yang giveaway tadi dia? Suka giveaway? Iya. Parah banget. Untung Kak Dipta tajir. Parah banget. Enggak bercanda Kak Dipta. Nggak usah nangis, Kak Dipta digituin mah nangis. Dia nanti malam-malam. Jangan, lu jangan gitu, bilang sekarang bilang minta maaf. Ya udah maaf ya Kak Dipta. Udah apa lu? Bean enggak. Love deh. Love. Tuh. Makanya jangan sinta-sinta briel-briel. Yang bener aja. Coba bayangin gini deh tangannya. Kasih lihat jari lu yang bantet. Udah sama-sama bantet. Bener, jari gua ungu. Kenapa ungu? Freak banget jarinya ungu. Jari gua tiba-tiba pucat gara-gara sini. Cepet-cepet. Gua ukur lu yang love hate sama relationship. Bener nih. Sih RT banget. Ting. Nih tuh. Nih coba. Kita ukur jari aja Kak Dipta coba. Coba. Coba nih sekarang di screenshot dulu nih. Nih Kak Dipta di sini nih. Iya. Yeah. Katanya mau baikan, oh, iya, tapi masih dikredekin. Kak Dita sekarang screenshot sekarang, iya. Mantet banget, najis. Nggak nih, Kak Dita tuh pasti gak mau screenshotnya. Suruh temennya aja nih, Kak Fajar diem. Kak Fajar nih, screenshot ya. Screenshot sama gue, jelek banget dari lu, alay. Ditanya cabut, ya nangis, ya, nangis Kak Dita. Yaudah nangis. Sekarang nih, sekarang siapapun screenshot. Bocil Dita, itu ada. Nih sekarang screenshot nih Kak Dita. Gua aja jarinya bagusan gua, alay. Ya udah sih, jari lu jelek banget, jempol semua jarinya, ember jelek banget, sebel banget jarinya jelek. Itu Bayan nih Kak Dita. Ini Bayan, Kak Dita. Si Bayan pegal nih, ini Bayan. If lagi Bayan Kak Dita, Bayan dong. Jarinya jelek banget, coba kasih liat jari lu gini, kasih liat jari lu. No brother, gak mau. Baik aneh. Coba lu kasih gini, tangan gini deh. Ih, jelek banget jarinya. Ini kan gue pakai softlens, jadi ini gue gak boleh punya kuku. Jadi ini gak kasih lu deh ke Kak Dipta tuh. Nih, Kak Dipta tuh. Tuh. Mau Sinta, Sinta nanti mau Sinta. Nanti foto sama Sinta deh. Sebagai gantinya. Ini baik aneh. Tuh jarinya nih, tuh. Nih. Udah nih. Jarinya bagusan gue sumpah. Blok-blok gaya, gak usah gaya deh Kak Dita. Mau gak nih bayaan? Ini nih, buat ngorek kupil enak nih. Ngajong lu. Seru ya, seru banget sih emang nih. K
Kalian yang gak tahu Kak Dipta aja iya, pasti jadi tahu iya. Kak Damin. Kak Dipta siapa nih? Coba nih gue sebut orang random di sini nih. Siapa nih? Sobat Halu, jadi tahu Kak Dipta siapa. Sekarang follow ya, namanya CWN SC Cawan Suci. Nah, follow, follow. Ya ampun, namanya kenapa ada Cawan Suci? Iya, gitu, memang aja. Cawan Suci apa coba? Kan gue bilang dia bocil, dia masih alay. Udah diem deh. Udah lu pergi deh, udah lu pergi. Udah Kak Dipta, Kak Fajar, Kak Suryo, my fans. Uy. Wah, ya. Goodbye. See you on top. Aduh, gue capek banget sama orang. Tuh bayan. Nih aku masih bagus jarinya tuh, lihat tuh. Udah kalian if main piano, if main piano. If main piano. Ini main piano, main piano. So jadi orang klasik. Iya, yang main piano. Fiorellis bener, Fiorellis. Dede nih, kalau Dipta banyak waronya nih tadi nih. Fals yang main pianonya, iya masih belajar. Eh, udah jam segini nih, gue liat-liat nih. Main lagu Bunda loh dia lo, sayang mami berarti tuh. Sayang mami tuh dia tuh. Untuk mami. Ih sayang sama mami. If tahu seberapa banyak pengorbanan mami untuk If. Dari mulai memberikan ASI, memberikan pelajaran. Asik. Wih, menangis wih. Bayangkan di depan rumah ada ada ini apa? Bendera kuning. Eh udah capek. Mau ngantuk nih. Tadi katanya mau tidur, enggak jadi tidur nih. Udah. Aku mau ucapin makasih ya. Yang pertama buat Kak Hanzo, makasih banyak Kak Hanzo. Love banget. Udah kasih aku teddy bear dan gift-gift lainnya. Kak Didit juga makasih ya. Kak Happy juga makasih. Kak Bira juga makasih. Kak Eva makasih. Kak Vincent makasih. Ketujuh ada Kak Felix makasih. Kedelapan Kak Regita makasih. Kesembilan Kak Tadik makasih. Kesepuluh Kak Ian thank you. Ke-11 Kak Ilmawan, asik, thank you. Ke-12 Kakak Podcast Diagonal nih Kak Jipo ya, makasih. Ke-13 Kak Iqbal, makasih. Ke-14 Kak Gerald, makasih. Ke-15 Kak Ida Bagus Dharma Susila, thank you. Ke-16 Kak Anti Woods, makasih. Ke-17 Kak Hey Mino, thank you. Ke-18 Kak Frisky Diar, thank you. Ke-19 Kak Randito, makasih. Ke-20 Kak Agung Apriansyah, makasih. Wow, dikasih lagi nih sama Kak Anzo, makasih ya. Ke-21 Kak Hana, makasih. Ke-22 Kak N9964. Ke-23 Kak O sama Vivi.
Ke-24 ada Kak Dinda Wai. Ke-25 ada Kak Baruna. Terima kasih. Makasih juga buat gift-giftnya ya. Semuanya banyak banget yang ngasih aku gift. Baik banget sumpah. Aku gak bisa bacain satu-satu. Maaf ya. Makasih ya pokoknya gak ngasih aku gift. Lagi perang-perang apa ya? Makasih ya. Aku mau tidur siang dulu. Semangat kalian yang kerja. Semangat ya yang lagi ngurusin skripsi. Yang habis diomelin bos. Semangat yang bikin Alfa juga. Semangat yang sad boy. Semangat semuanya. Yang lagi UAS, UPRAK semua. Makasih ya. Foto dulu gak mau ah. Mau SS yaudah SS. Itu udah 3. Lagi 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Makasih semuanya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, MC. Bye-bye. Dadah.